Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya ingin bercerita tentang passion. Apa itu passion? Ada yang berkata passion itu adalah semangat, ada yang berkata passion itu adalah motivasi dan sebagainya. Jadi kita lihat secara harfiah, passion bermaksud nyala rasa. Nyala rasa adalah suatu minat ataupun obsesi yang datang daripada dalam diri kita tentang suatu subjek ataupun perkara yang kita sangat-sangat suka ataupun kita fanatik tentang perkara itu. Contohnya saya. Saya amat menyukai dan saya sangat mencintai dunia komik, dunia filem dan juga perkembangan bola sepak tempatan dan juga luar negeri ataupun antarabangsa. Jadi apabila saya punya minat tentang komik, saya cuba dengan sedaya upaya untuk mendalami atau juga menuntut ilmu dalam dunia komik. Saya kena tahu apakah perkara-perkara terkini, tidak kisahlah daripada pelosok mana pun ilmu komik itu datang. Seperti mana juga dalam filem, saya menganggap adalah satu ritual untuk saya ke pawagam setiap minggu. Kerana apabila kita menonton wayang di rumah, menonton filem di rumah dan juga menonton wayang, itu adalah suatu pengalaman yang berbeza. Bagi saya, itu adalah satu cinematic experience. Dan bagi saya, cinematic experience adalah sesuatu yang majis. Bola sepak adalah suatu falsafah. Ada menganggap bola sepak itu adalah satu sukan. Tapi bagi saya, saya sudah ke tahap bahawa bola sepak itu satu falsafah. Dan apabila bola sepak itu adalah satu falsafah, saya memegangnya sebagai satu pegangan. Kerana dengan bola sepak, dengan filem dan dengan komik, macam-macam perkara kita boleh belajar. Jadi pastikan apabila anda lakukan sesuatu, tidak kira lah sama anda adalah seorang pelajar atau penuntut ataupun anda seorang berkerjaya, berkarier ataupun seorang profesional, pastikan apa saja yang anda lakukan bertitik tolak dengan passion, bertitik tolak dengan nyala rasa. Dari situlah akan datang keikhlasan dan dari situlah akan datang perkara-perkara yang luar biasa. Jadi ingat, passion is everything. Assalamualaikum.